package. Kalau yang warna ini VIP. Untuk ice breaking cruise dan floating experience. Oke, ini kita udah sampai di harbornya. Itu yang Sampo Cruise-nya, yang real-nya itu. Cuman karena kapalnya itu under maintenance, jadi kita nggak naik yang itu, kita naik yang kecil. Ini. Ntar setelah dari sini, kita akan tour ke dalam kapal ini. Ya. Ini nih surrounding areas-nya nih. Tuh. Kita gabung sama peserta yang lainnya. Nah. Udah dipanggil boarding. Di pemberhentian ini laut yang udah jadi es, jadi kita bisa jalan-jalan di atas es. Oke. Enggak kayak Teletubbies. Ini peserta selanjutnya. Oke, video ya, bukan foto nih. Selanjutnya
udah selesai aktivitas ice breakingnya sama floatingnya. Ini kita mau turun dari perahunya, cruise-nya. Nih, apa kondisinya nih? Wah, ambience restorannya cozy banget. Desain lampunya bagus. Ada perapiannya, keren. Kita kita mau naik ini reindeer sleds. Oke, guys, ini kita lagi reindeer. Naik reindeer sleds. Ya, nggak suka yang ini, yang suka doggy. Lo, dia stop, dia makan dulu. Nih, tuh. Dia lapar. Dia lapar. Lapar? Iya. Tadi makanan. Maybe. Ayo, move. Slow down. Oh my god, dia speeding, man. Wah, good. Kacau. Emang kalau dia ketinggalan, dia bakal lari cepat. Ya, slow down. Aduh, dingin. Ini sih yang tadi dia ngebut. Aduh, gila, serem bener. Iya. Untung dia bisa ngerem. Oke, dia mau istirahat dulu tuh. Bye. Dia bakalan dan Oh, dia aus. Iya, aus. Dia makan salju.